semoga 3, 2, 1. Iya, suaranya ya. Drivernya di suaranya. Oke, gini mau bunyi. Udah ada kerekam. Ini jadi hari ini kita akan kembali lagi unboxing Beyblade. Kita karena nanti kebaikan video, kita langsung aja jadiin satu aja ya Beyblade-nya. Kan karena kan mereka kembar juga. Hah? Itu ada kembar mereka. Abang Ade. Maksudnya kalau Beyblade-nya kan kembar. Nah, jadi kita akan unboxing-nya. Sebelumnya kita sudah unboxing Lucifer, kalian boleh cek video sebelumnya, dan juga ada Brave Valkyrie, juga ada Ray Longinus, juga ada Mirek Fafnir. Wow. Okay. Dan kali ini dua Beyblade, kita beli no box, Beyblade only. Mm-mm. Biar lebih murah. Oke, okay, mari kita unboxing yang pertama. Siapa sih namanya? Hyperion. Aku gak tahu apa namanya. Hyperion itu aja namanya. Ini drivernya. Drivernya agak beda dikit ya. Harusnya warna. Tengahnya warna kuning. Ini dia. Tada. Nih. Buka. Oke, kita buka. Ini dia guys. Ini belum dibuka. Ini kita langsung buat dua Beyblade ya guys dalam satu video. Dua orang. Wah, ini jelek ini guys, masih ada lebih-lebih dikit-dikit. Oke, ini dia. Stikernya juga. Udah hancur. Oke. Kalian bisa lihat. Banyak ya stikernya. Sama chip. Sparking chipnya. Kita akan kasih tunjuk sparking chipnya. Kali ini berwarna biru. Ada emasnya juga. Ini dia sparking chipnya. Dan juga ada sparking chipnya juga. Sebenarnya gak tau siapa sih namanya. Chip itu sparking. Hah? Yang warna birunya chip, yang warna merahnya sparking. Kan namanya sparking chip. Itu lagi. Dan ini ada juga chassisnya juga. Wih, cantik kali warnanya. Drivernya adalah ini, sama seperti adik abangnya ya. Nah, tapi kalau di Takara Tomy ini kuning. Dan yang lainnya merah, cuma ini kuning, tapi ini karena fake jadi gak masalah. Sebenarnya kalau kalian tahu dari awal kita unboxing itu fake semua ya guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan juga kita langsung unboxing dulu atau selesai video ini dulu. Langsung aja kita unboxing juga ya. Biar kita sekalian fisikanya. Hancur juga. Tapi dia lepas. Sama-sama banyak. Ini dia. Wow. Juga ada drivernya sama juga ya guys. Nah, tapi ini kok agak keras ya. Nah ini guys. Mereka sama cuma beda warnanya aja. Dan juga kita akan lihat ini. Siapa sih namanya? Enggak tahu namanya, nanti Helios. Akan kutulis di sini ya guys. Nah, di situ. Karena enggak tahu apa namanya. Wah, cara bukanya. Dan ini adalah apa itu namanya? Tadi lupa. Sparking chip. Sparking chipnya dan berwarna merah. Kalian bisa lihat. Sabar. Apa aku udah sabar, ini kan nekat. Nah ini guys. Wow. Dan ini sparkingnya. Ya, chipnya juga. Oke. Dua-duanya bagus juga. Dan ini layernya. Dan ini chassisnya. Chassisnya ini bisa right, bisa left. Tadi saya atau bisa right dengan left. Dan di sini ada 5 bintang. Enggak tahu apa ini namanya. Karena sama seperti layernya juga ada 5. Dan ini driver tadi sama. Sekarang kita akan stiker. Nempel stiker. Let's go.
Jadi guys, okay, guys tadi ada kesalahan stiker. Lama sekali, makanya kita nggak sampai rekam kita. Hampir sejam loh, hampir 30 menit. Lagi pun ada kesalahan-kesalahan banyak sekali, dan bahkan ini stikernya pun nggak nampak. Ini bahkan stikernya dia. Ini aku bener guys. Mau bagaimana lagi, namanya juga. Fake. Uji aku dulu, ini aku bener loh semua. Oke. Okay. Terbalik nih cuy. Kebalik juga. Apa sih? Salah susun. Oke, okay, jadi kita timbang. Ya kita timbang dulu. Dulu yang ini, yang parking Helios milik, gak tau namanya. Gak ada. Coba balik. Oh enggak. Sorry, kesalahan. Tiga. Kalau kita bandingkan dengan ini, yang siapa namanya? Hyperion. Tiga sama. Kalau ini, yang ini milik Hyperion. Enam. Dan ini milik enam juga. Sama mereka. Dan ini berat yakin. Chassisnya. Ini beda yakin. Yang ini milik Hyperion. 47. Ini milik Helios. Kayak ini lebih ringan. Ya memang 40. Jadi 47 gram. Drivernya kayaknya sama ya. 5 sama. Berarti mereka cuma membedakan chassisnya aja. Hanya chassisnya aja. Kita sambungkan. Kalau ini right ya guys. Yang siapa ini namanya? Gak tau, Hyperion aja yang tau. Nah, yang penting itulah, nanti kita tulis aja namanya. Oke, kita gabungkan. 62 guys, masih ingat sih. Dan juga dengan ini siapa juga nggak tahu namanya, King Helios ini yakin. Dan juga ada dua tipe ya, setahu aku kayaknya ada dua tipe. Ini kan tadi ada ini nggak tahu apa itu namanya, dan ini kalau kayak gini jangan tekan dulu, nanti nggak bisa dibuka lagi. Ini sama kan guys, itu yang beda. Tapi kalau kayak gini dia beda guys, jadi ini nggak ada. Kita pakai yang sama aja. Pakai yang sama. Oke, okay, ini yang sebenarnya. Wah, oke. Okay. Dan ini left. Timbang. Timbang. 55. 55. 62. Wah, berarti ringan ini guys yang left. Sangat bagus. Kita test battle mereka berdua langsung. Memang kalau sparking menurut aku ini makin lama makin bagus ya motifnya. Ya tapi sayangnya ini hanya stikernya aja sih. Karena fake, sorry. Jadi langsung aja kita coba test battle. Aku pakai ini guys. Siapa ini namanya? Si biru. Ini Hyperion. Si merah. Ayo langsung aja. 3, 2, 1. Lemah kamu. Serius mainnya. 3, 2, 1. Lemah kamu. Ulang. Mana? Okay. 3, 2, 1. Serius kamu? Asik keluar. Karena latihannya pusing. 3, 2, 1. Lagi. Let's go. 2, 1. Hebat juga kamu. 3, 2, 1. Ada suaranya ya. Drivernya ada suaranya. Okay. Jelek menghubungi balap. Siapa nih? Ish. Ayo lagi. Gosh. Suaranya seperti slime. Hebat guys. Cuma ini gak akan burst. Susah banget burstnya. Ini ya, kita kasih tunjuk satu. Yang ini siapa namanya? Helios. Karena sekejang tadi. Look.
Dan itu siapa? Wow. Ayo battle lagi. Gak mau kalah. Susah banget ya kalau sakit sekarang ya. Beyblade sekarang sudah susah sekali bossnya. Ya ya menang nih. Oke, aku lihat nih. Ya. Seri. Udah, pokoknya ini hebat. Masih belum. Mada-mada. Mada-mada tuh mana ada? Wah, memang sangat bagus. Subscribe sekarang. Wah, ini sangat bagus sekali guys Beyblade-nya. Mereka adalah Beyblade terutama dan katanya bentar lagi katanya akan ada Beyblade evolusi mereka berdua ini guys. Dia pakai itu. Kita tunggu saja informasi selanjutnya guys. Nanti kita ada katanya sebelum itu nanti Achilles akan keluar. Achilles keren. 170 entah berapa ya, 170-an gitu. Jadi kita akan melihat informasi lebih lanjut lagi guys. Jangan lupa subscribe channel ini guys, like video ini, share video ini buat teman-teman kalian pecinta Beyblade. Atau kawan kalian juga mau Beyblade nanti. Betul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selesai kita.